Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan penawaran beberapa peranti dari Samsung untuk pasaran Malaysia. Antara peranti yang ditawarkan adalah Samsung Galaxy A80 edisi khas Blackpink. Peranti ini membawakan skrin 6.7 inci, dijana chip Snapdragon 730, memori 8GB RAM, storan 128GB serta bateri sebesar 3700mAh. Melengkapkan peranti adalah 3 kamera utama, gabungan 48 dan 8MP bersama lensa TOF. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM2,499. Mengenai Samsung lagi, jenama ini turut melancarkan Samsung Galaxy Tab A 2019 kepada umum. Ia hadir dengan skrin 8 inci, memori 2GB RAM, storan 32GB dan bateri berkapasiti 5100mAh. Peranti ini menyertakan kamera belakang 8MP dan kamera suar foto 2MP. Bagi yang berminat, peranti ini boleh didapati pada harga RM599. Pada minggu ini juga, Vivo Y12 secara rasminya hadir untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi dengan skrin 6.35 inci bertakuk, dijana chip MediaTek Helio P22, memori sehingga 4GB RAM dan storan sehingga 64GB. Peranti ini juga membawakan kamera utama gabungan 13, 8 dan 2MP, kamera suar foto 8MP serta kapasiti bateri sebesar 5000mAh. Untuk jualan, ia mula dijual pada harga RM599 sebuah. Selain itu, Vivo minggu ini mengumumkan mereka bakal melancarkan telefon pintar terbaru, iaitu Vivo S1. Peranti ini akan membawakan skrin 6.53 inci, dijana chip Helio P50, memori 6GB RAM, storan 128GB, selain bateri bersaiz 3940mAh. Ia turut menggunakan kamera utama gabungan 12, 8 dan 5MP, manakala kamera suar foto 24.8MP. Namun, tiada maklumat mengenai tarikh dan harga jualan peranti. Beralih ke arena teknologi global, Trump sebelum ini telah mengumumkan yang mana syarikat di Amerika Syarikat kini boleh kembali berurusan dengan Huawei. Namun, menurut pihak Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat, urusan perdagangan ini boleh dilakukan selepas menerima lesen khas. Dengan ini, Huawei boleh meneruskan penawaran peranti mudah alih mereka secara terbuka tanpa masalah. Seterusnya, Apple minggu ini telah menamatkan penawaran MacBook 12 inci kepada umum. Selari dengan itu, jenama ini hadir dengan kemaskini tanda harga baru untuk komputer riba MacBook Air dan MacBook Pro. Kedua-dua peranti ini akan menawarkan spesifikasi terkini pada harga yang lebih rendah. Untuk MacBook Air, ia mula ditawarkan pada harga RM4,659, sementara RM4,259 untuk harga pelajar. Manakala MacBook Pro versi asas pula, boleh didapati pada harga bermula RM5,459 dan RM5,099 untuk harga pelajar. Selain itu, PowerBeats Pro dijangka hadir untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan chip H1 selain direka khusus untuk digunakan sewaktu bersenam. Menurut laman Apple Malaysia, fon telinga niwaya ini ditawarkan pada harga RM999 sepasang. Tidak ketinggalan juga, Sony mengumumkan mereka bakal hadir dengan fon telinga niwaya yang dinamakan Sony WF-1000XM3. Ia dilengkapi dengan chip pembatalan hingga baharu QN1E yang menampilkan kualiti audio yang baik selain turut menyertakan chip khusus yang men-stream audio terus ke peranti secara serentak. Peranti ini dijangka akan mula dijual pada Ogos ini pada harga RM949. Pada minggu ini juga, Amazfit hadir dengan penawaran jam tangan pintar terbaru, iaitu Amazfit Verge Lite. Ia dilengkapi dengan rekaan skrin bulat 1.3 inci AMOLED, bateri bersaiz 350mAh selain menyokong sistem GPS dan pengimbas nadi. Di Malaysia, jam tangan pintar ini dijual pada harga RM359. AMD Malaysia minggu ini telah memperlihatkan CPU AMD Ryzen terbaru untuk pasaran tempatan. Siri CPU yang akan tiba di pasaran tempatan termasuklah AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 dan juga AMD Ryzen 9. Di Malaysia, peranti ini boleh dimula didapati pada harga bermula RM429. Mengenai AMD lagi, kad grafik AMD Radeon 5700 dan AMD Radeon 5700 XT turut diperkenalkan. Ia menawarkan chip grafik Navi yang dibina khusus untuk menggerakkan permainan moden pada resolusi 1440p dengan tetapan yang tinggi. Kad grafik ini turut hadir dengan memori GDDR6 sebesar 8GB. Untuk model 5700,
Ia dijual pada harga RM1,899, manakala 5700 XT dijual pada harga RM1,659. Pada minggu ini juga, Nintendo telah memperkenalkan konsol muda alih yang dinamakan Nintendo Switch Lite. Ia dilengkapi dengan skrin 5.5 inci, storan 32GB serta membawakan sokongan NFC padanya. Peranti ini hadir dengan fungsi yang memfokuskan permainan muda alih selain tidak membenarkan pengguna untuk menyambungkannya pada kaca televisyen. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai harga jualan peranti untuk pasaran tempatan. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Google minggu ini mengumumkan sokongan terjemahan teks melalui kamera pada aplikasi Google Translate. Ia kini hadir dengan sokongan terjemahan untuk 88 bahasa termasuk bahasa Melayu, Arab dan Hindi. Untuk menggunakan fungsi ini, pengguna boleh memuat turun atau kemaskini aplikasi pada peranti Android dan juga iOS. Di sebuah acara VidCon minggu ini, YouTube telah memperkenalkan beberapa fungsi baru termasuk fungsi Learning Playlist. Menerusi fungsi ini, pemilik boleh mencipta senarai main untuk memudahkan proses pembelajaran sesebuah subjek. Bukan itu sahaja, YouTube turut hadir dengan sokongan pelekat berbayar iaitu Super Stickers. Dengan pelekat ini, pemilik boleh menjana pendapatan melalui pelekat yang dibeli oleh penonton. Seterusnya, GoCar minggu ini hadir dengan servis baru yang membolehkan pengguna untuk melanggan kereta secara bulanan. Setakat ini, ia menawarkan dua jenis kenderaan iaitu Nissan Almera dan Renault Captur untuk dilanggan. Walau bagaimanapun, pengguna akan dikenakan caj RM2,500 sebagai deposit. Bagi yang berminat, aplikasi ini turut menampilkan diskaun sehingga 50% untuk langganan bulan pertama. Akhir sekali, YTL turut memperkenalkan teknologi internet terbaru pada minggu ini yang dinamakan GigaWire. Ia membawakan sambungan internet dengan kelajuan dari 200 sehingga 300 Mbps untuk bangunan yang mempunyai sistem kabel tembaga. Buat masa ini, ia sedang diuji di beberapa kawasan sekitar Kuala Lumpur dan bakal diperkenalkan di Georgetown kelak. Jadi itu sahaja rangkuman berita teknologi yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Amaz. Yosh!